Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah pertama. Dengan nama Allah yang Maha Mengasihani lagi Maha Penyayang. Lafaz Bismillah, dengan nama Allah, adalah induk bagi segala kebaikan, permulaan bagi setiap urusan. Kita juga harus memulakan setiap perkara dengan Bismillah. Wahai jiwaku, ketahuilah sesungguhnya kalimah yang indah dan berkat ini, di samping menjadi syiar Islam, ia juga merupakan zikir seluruh makhluk yang ada mengikut bahasanya sendiri. Andainya engkau mahu mengetahui sejauh mana kandungan ucapan Bismillah yang mempunyai kekuatan agung yang tidak pernah luput dan betapa luas keberkatannya yang tidak pernah berakhir, maka dengarlah wahai diri akan hikayat perumpamaan yang ringkas ini. Sesungguhnya seorang badui yang berkelana, biar, musafir, di padang pasir, tentunya berlindung dengan ketua kabilah, bernaung di bawah naungannya agar terselamat daripada segala kejahatan musuh, agar terlaksana segala tugasnya serta memperolehi segala keperluannya. Sekiranya tidak, maka ia akan kekal kesorangan, terpinga-pinga dan tercengang-cengang di hadapan musuh yang terlalu ramai dan keperluannya yang tidak terbatas. Begini, kebetulan dua orang hamba Allah keluar berkelana. Salah seorang daripada mereka bersifat tawadhu, dan seorang lagi pula terpedaya dengan diri sendiri. Maka yang tawadhu itu bernaung kepada ketua, manakala yang terpedaya tadi menolak dari menerima sebarang naungan. Maka berkelanalah kedua-duanya itu di padang pasir. Hamba Allah yang bernaung tadi setiap kali mendiami sebuah kemah dia menerima penghormatan dan penghargaan disebabkan kemuliaan nama ketua tersebut. Apabila berjumpa perompak, dia akan berkata, "Sesungguhnya aku berkelana di bawah naungan ketua itu," lalu si perompak tadi akan melepaskannya. Yang terpedaya pula, dia bertembung dengan pelbagai musibah dan kecelakaan yang bukan kepalang. Di sepanjang perjalanan dia sentiasa berada dalam keadaan cemas, takut dan terpinga-pinga. Lalu dia mengutuk dan mengeji dirinya sendiri. Wahai diri yang tertipu, ketahuilah, engkau merupakan si badui yang berkelana itu, dan dunia yang luas inilah padang pasirnya. Sesungguhnya kefakiran dan kedaifanmu tidak terbatas sebagaimana musuh dan kehendakmu juga tidak berkesudahan. Oleh yang demikian, maka bernaumlah dengan nama pemilik dan penguasa sebenar padang pasir tersebut, agar engkau terselamat daripada kelihatan terpinga-pinga di depan alam ini dan daripada kejinya perasaan takut bila berhadapan dengan musibah. Ya, sesungguhnya kalimah suci Bismillah umpama khazanah besar yang tidak akan pernah berkurangan isinya kerana dengan kalimah inilah kedaifanmu itu akan bergantung kepada rahmat yang maha luas bahkan terlebih luas daripada alam ini dan dengannya juga. Kefakiranmu akan bergantung kepada kuasa yang amat hebat yang mentadbir kewujudan ini bermula daripada atom sehinggalah kepada cakrawala. Sehingga akhirnya, kedaifan dan kefakiranmu itu akan menjadi syafaat di sisi yang maha berkuasa, maha penyayang, pemilik bagi segala kemuliaan. Sesungguhnya yang bergerak dan yang diam, yang berpagi dan berpetang, yang mengungkapkan kalimah Bismillah adalah seumpama orang yang terlibat dalam ketenteraan. Ia berurusan atas nama negara dan tidak gentar kepada sesiapa pun. Ia berucap atas nama undang-undang dan negara, maka terlaksanalah segala urusannya dan tetaplah pendiriannya dalam menghadapi semua perkara. Kita telah menyebut pada permulaan tadi bahawa semua makhluk ini berzikir dengan bahasanya yang tersendiri, iaitu dengan menyebut kalimah Bismillah. Adakah ini benar? Ya. Sebagaimana engkau melihat seorang lelaki yang mengepalai orang ramai dalam satu perbarisan dan memerintahkan mereka supaya melakukan pelbagai jenis urusan, maka sesungguhnya engkau pasti bahawa lelaki ini bukan mewakili dirinya sendiri dan tidak pula mengepalai orang ramai atas nama dan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang askar yang bertindak atas nama negara dan berdasarkan kuasa pemerintah. Seluruh makhluk ini juga menunaikan tanggung jawabnya dengan lafaz Bismillah, maka benih-benih yang teramat kecil itu, dengan lafaz Bismillah, ia menjunjung di atas kepalanya pohonan yang besar dan bebanan yang berat. Setiap pohonan ini pula berkata Bismillah, lalu penuhlah dedahannya dengan buah-buahan daripada jidung rahmat Allah, lalu dipersembahkannya rahmat tersebut kepada kita. Setiap taman berkata Bismillah,
lalu ia seolah-olah menjadi sebuah dapur kepada kekuasaan Allah SWT yang tersedia di dalamnya makanan yang lazat, dan setiap haiwan yang mempunyai faedah dan manfaat seperti unta, kambing dan lembu pula berkata Bismillah, lalu ia menjadi seolah-olah sebuah sumur yang memancarkan susu-susu yang teramat lazat. Lalu dipersembahkannya kepada kita sebaik-baik dan sebersih-bersih bahan makanan di atas nama Al-Razak. Dan akar-akar tumbuhan serta rumput rampai mengucapkan Bismillah, lalu memecahkan bebatu yang keras dengan Bismillah dan menembuskannya dengan akar-akar yang menjalar lembut bagai sutera itu, lalu menundukkan setiap kesusahan dan setiap benda yang keras di hadapannya dengan Bismillah dan dengan Bismirrahman. Ya, sesungguhnya dedahan pohon yang merimbun, menggendong buah-buahan dan menjalarkan akar-akarnya ke batu yang keras dan ia menyimpan bahan makanan dalam kegelapan tanah, begitu juga dedaunan hijau yang menanggung kepanasan serta bahannya itu, lalu dapat terus kekal dalam keadaan segar. Semua itu dan yang lain daripada itu juga merupakan satu tamparan hebat terhadap mulut golongan kebendaan yang menjadi penyembah kepada sebab dan ia juga seolah-olah suatu herdikan ke muka mereka. Sesungguhnya bahan-bahan yang kamu banggakan disebabkan kekerasan dan kepanasannya juga tidak mampu memberi kesan dengan sendiri, bahkan kedua-duanya itu dapat menjalankan tugasnya atas arahan pemerintah yang satu, yang menjadikan akar-akar yang lembut dan halus ini seolah-olah tongkat Nabi Musa AS yang dapat memecahkan batu dan tunduk kepada perintah. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Al-Baqarah 60 dan yang menjadikan dedaunan yang lembut dan segar seolah-olah anggota badan Nabi Ibrahim AS yang ketika menghadapi kepanasan membaca. Ya nar kuni bardan ve selama. Wahai api jadikanlah diri kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Al-Anbiya 69 selagi setiap kewujudan di alam ini mengungkapkan dengan makna Bismillah dan mengundang nikmat-nikmat Allah dengan Bismillah, lalu dipersembahkannya kepada kita. Maka wajarlah kita juga untuk mengungkapkan ucapan Bismillah, dan apabila memberi dan mengambil sesuatu dengan Bismillah jua. Wajib juga bagi kita menolak pertolongan daripada golongan yang lalai yang tidak memberi sesuatu dengan Bismillah persoalan. Kita menyatakan rasa hormat, rasa kagum kita kepada mereka yang menjadi sebab kepada nikmat yang kita perolehi. Dan apakah yang Allah mahukan daripada kita, sedangkan Dialah pemilik dan penguasa kepada semua nikmat itu? Jawapan, sesungguhnya pemberi nikmat yang hakiki meminta kita tiga perkara sebagai bayaran kepada nikmat-nikmatnya yang tidak ternilai itu, iaitu zikir, syukur dan fikir. Maka Bismillah pada permulaan adalah zikir, Alhamdulillah sebagai penyudah adalah syukur dan keadaan di antara keduanya, zikir dan syukur, adalah fikir, iaitu dengan memerhatikan nikmat-nikmat yang indah tersebut serta menyedari bahawa ia merupakan mukjizat bagi kekuasaan Dia yang Esa, yang menjadi tempat berserah dan juga menyedari itu semua adalah hadiah bagi sifat rahmatnya yang maha luas, maka pemerhatian inilah yang dipanggil fikir. Tetapi, tidakkah mereka yang sanggup mencium kaki tentera yang menjadi kadam yang menyampaikan hadiah daripada seorang penguasa, telah melakukan kebodohan yang amat dahsyat dan kedunguan yang amat keji. Oleh itu, bagaimana pula dengan mereka yang memuji sebab yang berbentuk kebendaan yang membawa kepada nikmat, lalu menyerahkan kepada sebab tersebut kasih sayang dan ketundukan tanpa mengkhususkan kedua-duanya kepada pemberi nikmat yang sebenar. Tidakkah mereka ini telah melakukan kebodohan 1,000 kali lebih teruk daripada contoh tadi? Wahai diri, andainya engkau tidak mahu dimasukkan ke dalam golongan yang bodoh tadi, maka berikanlah dengan Bismillah, ambillah dengan Bismillah, mulakanlah dengan Bismillah, dan bekerjalah dengan Bismillah. Wassalam.